Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Teknik 1 Purbalingga memberikan bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni milik Suyanto RT 5 RW 3 Kelurahan Bojong Purbalingga. Selain memberikan bantuan, pihak sekolah juga secara bergotong royong ikut membangun rumah yang direhab. Kegiatan rehab RTLH dilakukan SMK YPT 1 Purbalingga. Selain sebagai bentuk kepedulian, kegiatan juga sebagai praktek langsung pendidikan karakter para siswa dalam pengabdian kepada masyarakat. Akan kami sasar. Yang pertama itu terkait dengan salah satu misi SMK YPT 1 Purbalingga adalah melakukan pengabdian pada masyarakat. Hal ini merupakan paket terpadu dalam hal pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter, kami format sedemikian rupa seperti halnya pelatihan teknis kejuruan yang lain. Kalau pembelajaran di SMK tentang teknis kejuruan, anak-anak akan mengalami masa PKL. Demikian pula dalam hal pendidikan karakter, bukan sekedar anak-anak itu mendapatkan hal-hal teoritis di sekolah. Praktek pun kalau di sekolah itu merupakan praktek yang sifatnya simulatif. Oleh karena itu, kami sangat mengharap pada teman-teman dan tim kami agar pendidikan karakter bukan sekedar teori dan praktek simulatif, namun harus diimplementasikan secara nyata di masyarakat. Atas bantuan SMK YPT 1 Purbalingga, warga penerima bantuan rehab RTLH mengucapkan terima kasih dan berharap kedepannya sekolah tersebut makin maju. Kait adanya bantuan dari SMK ini perasaannya gimana, Pak? Saya senang, terima kasih ya. Alhamdulillah telah dari sekolah YPT 1 telah membantu kami, keluarga. Kami keluarga sangat berterima kasih. Harapannya apa aja, Pak? Ya, semoga dari pihak sekolah YPT 1 tambah maju, tambah jaya, tambah peningkatan. SMK YPT 1 Purbalingga saat ini merupakan sekolah favorit di Purbalingga yang terus berkembang. Dengan ikutnya SMK YPT 1 memberi bantuan rehab RTLH kepada warga, diharapkan sekolah tersebut akan secara rutin terus berkontribusi untuk masyarakat. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan.